Bismillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas ihwal hari raya kurban. Kurban atau qoroba itu, kita itu ingin mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, jadi semua yang kita lakukan disimbolkan dengan bagaimana kita menyembelih hewan. Itu yang kita rayakan atau hari raya kurban adalah apa? Kemenangan kita dalam menekan segala sesuatu yang selalu kita cintai ini, yang tidak mau kita lepaskan. Dan ingat, di hari raya kurban ini, ya, Idul Adha ini, tidak ada yang lebih Allah senangi amalannya kecuali apa? Kecuali menyembelih, memotong hewan kurban, ya. Dan ingat, pada hari kiamat kelak itu hewan-hewan kurban mereka berdatangan dengan tanduk-tanduk mereka, dengan bulu-bulu mereka, dengan kuku-kuku mereka, dan sebelum darah mereka menyentuh tanah ketika kita kurbankan, insyaallah pahalanya telah ditetapkan oleh Allah. Masya Allah. Karenanya apa? Karenanya bagi kita orang-orang yang mampu, mari kita berkorban. Dan korban ini sebagai apa? Sebagai hikmah, pemaknaan atau esensi hidupnya, bahkan matinya, sholatnya, semua upayanya itu kita serahkan, berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kurban-kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Generasi baik, generasi prospek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.